Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bi, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Di Indonesia atau Nusantara? Nusantara, Indonesia, semua. Oh, sekarang sendiri. Sama. Sama saja. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu hal terpenting di senapan, yaitu laras. Nyawa dari senapan ya, Bang. Nyawa dari senapan laras. Kenapa di CVA Sodor tuh harganya berbeda-beda dan bervariasi? Salah satunya selain di camber atau di pengerjaan, itu yang paling menentukan yaitu laras. Laras di CVA Sodor itu ada beberapa ya. Kalau nggak salah itu ada 6 atau 5 jenis, 6 jenis laras yang kita pakai. 5 ya. 6 ya. 6 laras, 6 jenis laras yang berbeda yang kita gunakan di beberapa senapan yang berbeda juga. Oke. Jadi laras itu juga menentukan harga di CVA Sodor. Sama-sama F Ekron, sama-sama bocap kayu. Oke, iya. Tapi larasnya beda, berbeda. Harganya pasti berbeda. Akurasinya juga pasti berbeda. Inilah kawan-kawan, kalau mau harganya yang murah ya, kalau larasnya atau akurasinya standar yo, standar yo, oke lah. Okay. Tapi kalau mau yang lebih bagus, ya pakai laras yang lebih bagus, lebih awet juga. Iya. Dan lebih oke, lebih oke lah. Gitu ya. Oke, di senapan angin di CVA Sodor ada beberapa. Mulai kita dari pertama yang paling murah itu yang seperti yang kita gunakan di bocap F-Ekron yang harga promo itu 27. Itu kita pakai larasnya laras standar AS. Ya, standar AS tapi tanpa merek. Tanpa merek ya, teman-teman. Jadi laras AS Odor itu ada dua, ada standar AS ada dua, ada yang tanpa merek dan ada yang juga pakai merek seperti pakai ini. Merek ini ada tulisannya CVA Odor seperti ini. Gitu teman-teman. Ya. Harganya yang tanpa merek sama yang pakai merek seperti ini bedanya saja itu sudah 400.000. Mosok gur merek tok Mas, itu yang membedakan? Tidak, Bro. Kualitasnya juga berbeda. Sama juga dengan laras, nanti ada laras Yumaja. Yumaja itu seperti apa kita akan jelaskan nanti. Juga ada dua versi, ada yang bagus, ada yang kurang bagus, kurang ya bagus. Tetap bagus ya. Tapi akan kualitasnya lebih bagus lagi. Sama juga Polymax juga itu ada yang berbeda bagus, juga ya, begitu, ada yang teman-teman. Bagus ada yang lebih bagus seperti itu. Kita jelaskan satu persatu aja seperti yang tadi kita gunakan ya, yang F-Ekron seperti ini. Nah ini, ini contohnya seperti ini. Nah. Ini tanpa merek apapun, di sini juga nggak ada merek dan juga ada merek, tapi ini adalah laras standar AS Odor. Laras standar AS Odor itu seperti apa? Yang kita tes minimal 17 meter minimal ya. Minimal 17 meter kita tes, usahakan nitik. Kalau nggak nitik, kita kembalikan. Begitu teman-teman. Iya. Dan semua di CVA Sodor pasti kita menggunakan 3 kali tes akurasi. Meskipun seperti larasnya itu standar ya Pak Bos. Iya. Itu tetap menggunakan 3 kali tes akurasinya. Asyik. Ya, begitu. Seperti ini ya. Kalau yang seperti ini tanpa ada mereknya, tanpa label-label seperti ini adalah harga yang paling standar di CVA Sodor. Harganya berapa Mas? Rp2.700.000. Sangat-sangat murah sekali. Kalau seperti ini, kalau dibandingkan dengan laras yang F-Ekron yang laras semua aja seperti ini. Seperti ini. Karena tulisannya Yumaja seperti ini. Ini harganya juga berbeda. Ini harganya berapa Mas? Harga promonya 3 juta. Tiga juta. Beda 300.000 tapi kamu sudah bisa mendapatkan senapan dengan laras Yumaja. Berbeda pastinya. Kalau mau lebih bagus ya pakai ini. Tapi kalau yang mau murah yang pakai yang tadi. Gitu ya. Seperti buat pemula. Oke. Tapi untuk pemula ya, kalau walaupun harganya cuma 27, tapi untuk kualitas jangan diragukan, kita bisa berani adu dengan yang merek dari luaran sono. Oke. Itu ya. Oke. Terus ini kita sudah jelaskan dua laras, laras Yumaja dan laras standar AS tanpa merek. Oke, selanjutnya kita akan jelaskan senapan dengan laras apa namanya?
H2S. H2S. Ya. Okay. Laras H2S. Laras H2S itu kita pasang di satu destate, yang kedua di FX Malabar. FX Malabar. Jadi semua senapan yang bermerek Malabar itu kita gunakan laras H2S. Informasi lagi, laras H2S itu juga ada dua jenis, nah, ya, betul, yang dipasarkan di pasaran biasanya itu yang KW2. Kalau yang kita pakai itu kan KW1. Yang impor asli H2S itu sebenarnya mahal sekali, di atas 1 juta, dan itu biasanya nggak ada dijual di sini. Jarang sekali. Karena H2S itu sebenarnya memang impor, ya. Kalau yang harga 300, 400 itu KW1 yang kita gunakan. Kalau KW2 itu di bawah 300 biasanya. Oh iya. Seperti itu. Seperti apa barangnya, yuk? Ini senapan apa, Mas? Destate. Wah, Destate pakai laras apa ini? H2S. Wah, pakai laras H2S, dan ini selain larasnya H2S, ini sudah daleman pakai stainless. Makanya harganya berbeda. Harganya berapa ini, Mas? Harga promo 3.300. Wih, 3.300 ya, hampir sama dengan Yumaja tadi, ya? Hampir sama, tapi cuma dalemannya kan udah stainless. Oh iya, yang tadi belum. Belum. Seperti itu, kawan, ya. Beda. Juga yang efek Ron Yumaja Dalman Stainless juga ada. Oh, harganya beda. Harganya sama kayak Destate. Oh, yang laras Yumaja tanpa dalemannya non stainless harganya 3 juta. 3 juta. Oh, kalau gitu. Yang stainless, oh yes. 33. Oke. Oke. Kita pakai ya. Oke. Oke, yang tadi laras Yumaja dengan daleman besi, masih besi biasa standar, itu harganya berapa? 3 juta. Kalau yang sudah pakai stainless seperti ini, yang sudah pembuatannya pakai CNC, yang ini beda 300.000, yaitu 3.300.000 sama dengan yang Destate, kawan. Mantap toh. Jadi pilihan. Pilihanmu bukan beli kucing di dalam karung, tapi tahu apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya. Bisa loh kalau saya mau apa ya, mau dablek ya, mau ngakali apa ya, besok ngapusi, berbohong. Atau mungkin bohong-bohongan sama kawan-kawan. Saya katakan senapan ini yang harga 27 dengan harga mahal, dengan ngomong seperti ini, seperti itu bisa. Tapi di CV Asador pantang untuk itu. Ada harga pasti ada rupa, ada kelebihan harga pasti ada kelebihan kualitas. Seperti itu, kawan. Oke, kita lanjutkan. Oke. Ini senapan dengan merek Malabar. Malabar sendiri itu ada beberapa ya, Mas Jo? Ya, ada FX Ron, ada FX Malabar, ada juga Predator Malabar. Ada juga yang semi auto Malabar. Semi auto Malabar. Nah, ini terbaru, teman-teman. Belum muncul. Ya. Oke. Ada yang seperti itu, semi auto Malabar. Semi auto. Terus ada lagi yang Marauder Malabar. Ya, terus ada Predator 38 Malabar juga ada. Nah, keistimewaan dari yang Malabar ini apa, Mas? Larasnya pakai H2S. Ya, laras H2S KW1. Kalau KW2 yang biasanya kita gunakan di yang lain-lain, yo. Mesti bukan kita gunakan, bukan saya yang menggunakan, tapi orang-orang di sono-sono rata-rata pakainya KW2 yang harganya itu di atas 300.000. Rata-rata itu, kalau di Malabar kita pakai KW1. Kalau yang asli itu harganya mahal, yo, mahal sekali. 1 juta lebih. Dulu awal-awalnya ada H2S itu mahal sekali. Itu yang benar-benar impor. Sekarang sudah tidak impor, alias sudah diduplikat oleh orang-orang Indonesia. Gitu ya. Inilah mantepnya. Kalau ini harganya berapa, Mas? Yang Malabar ini, yang FX Malabar ini, yang chambernya beda, ada ini, pokoknya inilah yang kayak Moser, duplikasi Moser ya. Harganya promo cuma 3.100.000. 3.100.000 dapat senapan dengan kualitas yang oke, dengan apa ki larasnya H2S, mantap sekali. Kalau
yang ini senapan apa mas? Predator. Wih, predator. Ganteng sekali, sekali ini. Popornya lipat. Popornya okay. Lipat dan ini lipatnya pakai lipatan impor. Wih. Okay. Ini beda kalau yang lain, kalau yang dibawa Pak Seno kemarin kan harus pakai wah gitu kan. Ini enggak usah, ini tinggal klik aja. Yeah. Wih. Enak. Tombolnya oh enak ada sekali, pakai tombol ini yo. Ini pakai larasnya H2S. H2S juga. Mantap sekali, Bro. Ini harganya berapa, Mas? Harga promonya sekarang 3.700. Oh. Wih, cukup 3.700 dapat senapan sekeren ini. Oh, di mana lagi kalau tidak di CV As Order. Oke, kita lanjutkan ke senapan dengan laras yang berbeda. Oke, okay. Nah kalau yang ini namanya FX Mahameru. Okay. Kalau yang Mahameru pasti sudah viral dan sudah pada tahu. Kenapa? Karena akurasinya terkenal sangat oke sekali. Dan baik itu yang Predator Mahameru maupun yang FX Mahameru. Karena apa mas? Karena larasnya ini impor. Iya, laras impor tanpa merek. Karena yang biasanya sudah di merek itu harganya sudah selangit. Okay. Seperti itu, makanya kita cari yang tanpa merek sehingga kita bisa menjual lebih murah. Ini full CNC dengan laras impor cuma 3.500.000. 3.600.000. Tiga juta enam ratus ribu dapat FX dengan laras impor yo. Dengan garapan yang oke banget, dengan daleman semuanya stainless. Okay. Kalau kamu cari di luaran pasti di atas 4.5 juta. Di CV aja dari cuma 3.600.000 rupiah, kurang penak piye to ya to. Untuk lebih jelasnya bisa lihat video-video di sebelum ini untuk tahu cari akurasinya. Nah, oke. Okay. Ini yang FX Mahameru, yang Predator Mahameru belum ready. Untuk larasnya sama ya Pak Bos. Iya, laras. Untuk Predator sama. Mahameru ya Allah, aku sampai pusing, banyak yang tanya barangnya belum jadi sudah 2 bulan. Karena apa? Karena pengerjaannya menggunakan CNC dengan bahan Dural seri 7. Itu memang perlu waktu yang lama, Bro. Jadi kawan-kawan nanti kalau sudah jadi Mahamerunya langsung cepet-cepetan keburu kehabisan. Kalau sudah kehabisan nanti nunggu 2 bulan seperti ini lama pusing ya. Terutama ini ya, ini yang adminnya yang setiap hari, Mas Mahameru Predatornya sudah jadi apa belum? Belum bos, sampai mumet gitu. Tanya yang tanya jawabnya nah, itu mumet. Kalau yang pengen Mahameru, nah ini yang FX. Okay. Kalau FX ready. FX ready. Okay. Sama larasnya sama. Kembernya juga pakai Dural seri 7 juga. Seri cuman kalau Predator biasanya lebih kereng. Oke, selanjutnya kita akan jelaskan dua laras yang saya pegang ini. Kenapa kok yang lain sudah masuk kalau ini belum? Karena dua-duanya senapan yang pakai ini belum jadi ready. Semua. Oke. Okay. Ya, makanya enggak ada contohnya yang saya bawa, kita pakai contohnya, yaitu contoh larasnya. Oke. Okay. Yang ini larasnya Polymac, Mas. Polymac ini digunakan untuk senapan yang apa, Mas? Senapannya buat senapan Predator Sultan. Predator Sultan ini menggunakan laras Polymac. Laras Polymac juga ada dua. Kalau kawan-kawan lihat di senapan online shop, mungkin di Tokopedia, laras Polymac harganya berapa? Mungkin sekitar ada yang 600 ya, 650. Yeah. Itu yang nomor 2. Kalau ini yang nomor 1, harganya di atas 800 rata-rata. Begitu, ya kawan teman-teman. Ya. Tapi okay, ini kamu bisa dapatkan di senapan Predator Sultan yang di CV Asodor ya. Okay. Karena banyak sekarang yang ngaku-ngaku Sultan tapi larasnya biasa saja. Nah, hanya di CV Asodor ya. Iya, yang menggunakan laras Polymac yang nomor 1 ya. Seperti teman-teman. Itu kawan. Okay. Dan ini larasnya laras apa ini? CV Asodor. Laras CV Asodor. Iya, ini yang mantap ini. Kalau yang tadi kan ada, ya ini yang bagus yo. Okay, yang bagus ini
kita gunakan untuk senapan apa, Mas? Sundel bolong. Yang sundel bolong ya, yang sundel bolong itu loh kenapa larasnya dan akurasinya oke banget karena menggunakan laras ini, Mas. Nah, larasnya CVA Sodor asli ya. Asli. Oke. Okay. Ya, ini ada tulisannya seperti ini. CVA Sodor ya. Okay. Seperti itu. Kalau ini yang ditanya itu sering ditanya ini FX Impact. Oh, FX Impact di CVA Sodor pakai laras apa, Mas? Larasnya import juga. Laras import tapi tanpa merek. Tanpa merek. Oh, berarti sama dengan Mahameru toh? Sama dengan Mahameru. Oke. Okay. Ya, jadi kawan-kawan bisa menyesuaikan budgetnya. Tadi kita sudah jelaskan ada 6 laras. 6 itu gini tambah gini, satu ya. 6 laras yang berbeda yang kawan-kawan bisa menyesuaikan budgetnya. Mau pakai laras yang biasa atau laras yang standar AHAS atau laras Polimek atau laras yang Mahameru itu larasnya impor tanpa merek atau pakai laras Yumaja atau H2 Super, lah semuanya itu bisa disesuaikan dengan budgetmu. Seperti itu, kawan. Dan kalau yang kawan-kawan Moser biasanya pakai laras apa, Mas? Moser biasanya larasnya kemarin ada yang H2S, sekarang kita pakai yang standar AS. Oh gitu ya? Oh iya. Oh berarti ada perubahan? Iya, ada perubahan. Oke, ada perubahan. Tapi itu biasanya selang-seling ya antara H2S sama standar AS, tergantung barangnya yang ada mana. Karena itu kualitasnya unda-undi barangnya. Okay. Unda-undi apa ya? Meh podo. Iya. Imbang. Ya, imbang. Makanya kalau di yang di Moser itu seperti itu ya. Oh, untuk laras yang lain, kalau laras yang ini apa namanya, Meroder, bukan yang Meroder, yang Uki Ultimate. Oh, ya, Uki Ultimate ya, alias yang laras Uki Warrior ya. Kalau laras Uki Warrior itu pakainya laras Uki Ultimate. Kalau laras Uki Ultimate itu sama dengan yang laras yang kita pakai di bocap Uki zaman dulu. Nah, ya. Itu standarnya namanya standar laras Betrader. Betrader itu larasnya oke banget. Oh, dulu sekali. Pernah viral, cuman sekarang untuk laras Betrader itu agak menurun sekarang namanya ya. Tapi kita tetap pakai menggunakan itu. Makanya larasnya tetap oke banget. Laras seperti itu, kawan. Untuk kawan-kawan yang mau pesan, langsung aja hubungi. Nah, ini belum dijelaskan untuk peluru. Oke, nah, peluru ya. Pelurunya itu kawan-kawan ya sering ya sembarangan. Iya. Cocoknya Hercules pakainya JBS. Nah, itu ya. Nah, untuk laras-laras yang kita gunakan tadi kebanyakan memang cocoknya pakai Hercules. Karena apa? Kalau untuk senapan dengan power yang besar, kita memerlukan peluru yang berat. Gitu. Kecuali kalau memang powernya kecil, itu pakai peluru yang Barakuda ya, yang juga kecil-kecil lah ibaratnya. Ya, kanon dom, atau mungkin pakai yang KIS. KIS itu berapa? KIS 10,6. 10,6 grand ya. Seperti itu, kawan. Lah, kesalahan dari kawan-kawan yang pemula kebiasaannya adalah seperti ini. Pengennya powernya besar tapi pakai pelurunya kecil. Pelurunya yang murah. Oke. Ibaratnya bocahnya kecil terus didorong pakai kekuatan mobil apa ya, nayal-nayal. Nah, seperti itulah yang salah satu yang menyebabkan oleng. Okay. Jadi laras oleng sehingga ngacak kemana-mana. Ya, kalau mau powernya besar ya gunakan peluru yang besar. Ya, bukan besar di sini besar ukurannya ya, kalibernya ya, tapi besar itu maksudnya beratnya gitu. Kalau di CVA Sodor semuanya menggunakan kaliber 4,5, tidak menggunakan kaliber gede. Karena kaliber gede itu adalah kaliber yang haram untuk dikonsumsi ya teman-teman. Tidak, karena di CVA Sodor adalah orang-orang yang taat pada hukum negara. Oke, contohnya seperti ini loh teman-teman. Udah kita tes akurasi. Ada tulisannya Hercules. Ya, seperti ini. Kalau sudah pakai Hercules, terus. Pakai Hercules terus. Begitu. Tapi memang rata-rata semuanya pakai Hercules sih. Ada sih yang pakai yang lain itu biasanya kalau orangnya minta powernya diperkecil, itu beda. Ya, seperti itu kawanku. Kalau ada pertanyaan langsung aja di komen.
Oke. Siap. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Kita untuk kawan-kawan yang mau konten apa, langsung aja di komen, nanti kita buatkan kontennya. Oke. Salam satu laras. Salam satu hobi. Salam jedor. Dari CV Asodor. Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Nusantara. Dadah.